Tonnya ternyata betul-betul Yahut. Yahut sudah mengikuti lomba kita ternyata, Pak. Jadi memang harus tenang untuk menjaga fair play. Ini berkat siapa sebetulnya kok bisa sampai ke sini kita? Yang kita jual adalah sistem dan SDM. Penilaian dengan segala SDM-nya yang fair play. Bisa ya, Pak Isya? Insya Allah. Langsung ke saya atau tim kami yang ada di apa namanya? Ya. Di brosur ada di admin kami, bisa di situ, bisa lihat. Setiap brosur kami di situ bisa dikontak. Nanti akan dihubungkan langsung dengan tim kita. Memang luar biasa ketua gue ini, Pak Iskandar. Iya. Jadi sampai roadshow di Lampung beliau nggak lelah. Kalau di Jawa, beliau ini sungguh-sungguh kerja keras. Dalam arti kata, semua aspek penjurian, langkah, semua diperhatikan, jangan sampai lolos. Yang intinya, kita menjaga fair play itu sepanjang waktu. Iya, betulnya waktu. Iya, sampai lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar, semoga Pak Iskandar sehat selalu. Amin. Hari ini temanya kita ada di lapangan Sumur Putri, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Arena 24, 24. Penontonnya ternyata betul-betul Yahut. Sudah mengikuti lomba kita ternyata, Pak. Jadi memang harus tenang untuk menjaga fair play. Ini berkat siapa sebetulnya kok bisa sampai ke sini kita? Ya, berkat kita semua lah. Berkat kita. Berkat kita semua, bareng-bareng dari teman-teman Lampung, tim PMM yang ada di Jakarta, itu berkat kita semua lah. Termasuk media-media di sini. Termasuk teman-teman di sini. Kita harus apresiasi lah. Gini Pak Is. Dan hari ini, kan sebetulnya ada rasa kemarin kita nervous ya. Kita agak sedikit gugup sebetulnya. Bersyukur sih ada kemarin ada teman dari Lampung, dari teman-teman Lampung yang untuk sebagai promotor, bukan promotor kita bilang ya, untuk membantu kita di acara ini. Dia peternak untuk mengangkat itu, ingin menginginkan ada acara di Lampung dengan mengusung jurinya dari PMM. Nah, mereka ini ya, saya kemarin sampai dengan kemarin kita sebenarnya agak pesimis dengan antusias dari teman-teman, cuman berkat ya kita bantu juga ya kan dari pusat dan teman-teman semuanya, ya alhamdulillah sekarang karena memang kemarin terlihat sekali sedikit ada rasa yaitu pesimis, tapi Pak Iskandar ini yakinlah dengan kita fair play, kita nggak ada beban. Toh kita juga nggak cari untung. Iya, betul. Lomba ini kita nggak cari untung. Bener. Just bagaimana untungnya ketika fair play ini bisa diterima dan dinikmati oleh kecamannya, betul. Dan kemarin juga Pak Iskandar udah sowan ke salah satu tokoh kecamannya, mantan ketua BNR, Bang Dodi. Renaldo. Bang Dodi Renaldo, kita kemarin soal rumahnya kita hadir ke sana. Dan secara tersirat beliau merestui. Alhamdulillah lah. Bersyukurlah dia merestui. Kemudian kita juga untuk ajak bergabung ya kemarin ya. Iya. Kita untuk ajak bergabung sebagai di dalam ini untuk bersama-sama membesarkan PMM lah, menjaga PMM lah gitu. Dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin ketua PMM ini ya mungkin ada di tangan beliau, entah siapa. Iya, bisa jadi. Karena kan saya di sini hanya nanti kita buat teman-teman semuanya, kita buat kelola ini semua. Kita biar guyupan ya. Dan untuk di Kota Bandar Lampung, terima kasih untuk kicauannya semuanya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang lainnya, ada Bang Juli. Oh iya, ada Bang Deki. Bang Deki, terus ada juga ketua ketua paruh tim yang ikut makan malam kemarin. Terus juga ada Abi Violina, pedagang burung yang semangat banget, dan banyak lagi. Terus juga ada Innovi, dan semoga cara kita sukses terus. Amin. Mudah-mudahan sampai cerah sampai habis. Dan untuk kicau mania dimanapun yang ingin bekerja sama dengan kami di sini dalam hal penjurian, karena kami ini bukan organisasi, kita paguyuban. Kita tidak menjual gantangan lapangan, yang kita jual adalah sistem dan SDM. Penilaian dengan segala SDM-nya yang fair play. Bisa ya, Pak Isya? Insya Allah. Langsung ke saya atau tim kami yang ada di di brosur ada di admin kami, bisa di situ, bisa lihat.
setiap brosur kami di situ bisa dikontak. Nanti akan dihubungkan langsung dengan tim kita. Arena 24. 24 kan tangan gaspol.